Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua. Hidup itu misteri. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Bagaikan roda berputar. Saya tadi melihat langit cerah. Ya, cerah. Tapi tiba-tiba sekarang ada gelapnya. Alias ada awan gelap. Tadi saya lihat langit cerah, tiba-tiba awan gelap datang. Nah, hidup seperti itu, guys. Jadi hidup itu betul-betul tidak tahu atau misteri, ya kan? Kita tidak tahu ada badai. Badai akan datang pun kita tidak tahu sama sekali. Yang saya bilang tadi, langit tadi cerah, tiba-tiba mendung dan kelabu. Gitu, guys. Jadi kita jangan merasa hidup kita aman-aman saja, ya. Kita jangan merasa pakai kekuatan badan kita, ya kan? Bahwa kita kayak Superman gitu, guys. Jadi hidup itu betul-betul ada yang mengendalikan hidup kita. Yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Yang Maha Kuasa, yang punya langit dan bumi. Jadi teman-teman, jangan pergunakan kekuatan diri sendiri, ya. Saya betul-betul situasi saat ini, ya, yang dibilang langit tadi cerah tiba-tiba mendung dan kelabu, nah artinya badai akan datang, gitu, guys. Nah, kalau badai itu datang, apakah teman-teman sudah siap semua menghadapi badai itu? Pasti teman-teman hanya bisa berteriak, "Ya Allah, lindungi saya, lindungi keluarga saya, lindungi teman-teman saya." Gitu, ya kan? Pas badai itu datang, yang dibilang kelabu itu. Jadi teman-teman harus pergunakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau orang London bilang, "The power of God" dalam kehidupan kamu sehari-hari. Gitu, guys. Jadi jangan merasa saya sehat, saya mapan, finansial saya cukup bagus, ya. Jangan merasa seperti itu. Karena yang dibilang langit tadinya cerah, tiba-tiba mendung dan kelabu. Gitu, guys. Jadi teman-teman harus persiapkan diri dari sekarang, ya. Artinya ada yang lahir, ada yang die atau meninggal dunia. Nah, sebelum kita die, meninggal dunia, pergunakan kekuatan kamu, yaitu minta kepada Yang Maha Kuasa untuk menjaga kamu dan melindungi kamu. Nah, cara meminta kepada Yang Maha Kuasa itu perbuatan baik kita. Jadi kehidupan kita sehari-hari berbuat baik, gitu. Berbuat kebaikan ke banyak umat manusia di dunia ini. Jangan tunggu badai dulu baru kalian berbuat kebaikan. Biasanya kalau sudah kena badai, sudah kena masalah dalam hidup, sudah kena penyakit, ya, sudah sakit-sakitan, baru sebut Yang Maha Kuasa. Biasanya seperti itu umat manusia. Jadi di waktu kamu sehat, kamu selalu bersyukur dan memohon dan bertakwa dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu badai dulu, gitu, guys. Jadi teman-teman dalam kehidupan sehari-hari harus pergunakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang teman-teman begini, "Ya Allah, tolong jauhkan saya dari api neraka. Ya Allah, tolong jauhkan saya dari orang-orang jahat. Ya Allah, tolong jauhkan saya dari petaka." Ya kan? Jadi, "Ya Allah, belikan saya rezeki. Ya Allah, berikan saya kesehatan." Gitu. Jadi kesannya tuh kayaknya Allah diperintah, gitu. Ya kan, saya lihat seperti itu. Kesannya Allah diperintah, gitu. Sedangkan Allah sudah tahu, ya kan, bahwa kehidupan kamu tuh akan dapat badai, akan mendapat pencobaan. Allah tahu. Allah biarkan saja. Kenapa Allah biarkan? Ya karena kamu tidak setia dan tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bumi ini gonjang-ganjing nih, ya, gonjang-ganjing bumi ini, atau gempa, ya,
wah teman-teman pasti menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, ya kan? Bang, badai, gempa bumi, wah, gunung meletus, ya kan? Teman-teman pasti sebut Allahu Akbar. Tolong ya Allah, lindungilah kami, lindungi saya, lindungi teman-teman saya. Pasti teriak seperti itu. Gitu guys. Jadi teman-teman jangan takut dengan badai itu. Kalau teman-teman banyak makanan firman Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kamu. Jadi setiap hari harus membaca ayat suci Al-Qur'an supaya badai sebesar apapun yang kamu alami atau saya alami, forget it. Kita cuek, cuek aja. Arti cuek gini guys, karena saya pasti dilindungi, pasti teman-teman pun dilindungi kalau teman-teman takwa dan setia. Gitu guys, kalau takwa dan setia, mau langit ini gelap, mau langit ini terang benderang, mau langit ini bolong guys, ya kan, never mind. Gitu guys. Jadi teman-teman selalu always berbuat kebaikan, selalu, jangan tidak, ya kan. Jadi mau apapun bentuknya, mau badai apapun juga, mau bumi ini gonjang ganjing, ya teman-teman hanya berserah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah yang sejati gitu. Serahkan kepada Maha Kuasa, karena kita nggak punya kuasa tentang hal yang bumi ini gonjang ganjing gitu guys, atau langit tadinya cerah tiba-tiba jadi mendung dan kelabu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terus teman-teman kadang-kadang sering lihat begini nih. Itu tiba-tiba awan tuh berbentuk kayak angel. Ya kan? Awan tuh berbentuk lagi berdoa. Gitu guys. Teman-teman jangan percaya dengan hal seperti itu. Iblis bisa melukis. Awan dilukis berbentuk angel. Awan dilukis berbentuk hal-hal yang baik-baik ya, atau awan dilukis berbentuk lagi berdoa. Gitu guys ya. Jadi saya kasih tahu, kalau di langit ada perubahan, di langit ada hal-hal yang dari Allah, seluruh dunia melihat, gitu guys. Bukan hanya di kamu punya kota, tapi seluruh dunia melihat, itu baru dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya kota kamu saja melihat, itu kuasa kegelapan atau kuasa iblis, gitu guys. Jadi kalau di langit tiba-tiba ada keanehan-keanehan, ada yang berdoa, ya kan, ada berbentuk wajah nabi atau wajah apa aja yang baik-baik, tapi kalau hanya di satu kota, itu adalah kuasa iblis. Jadi kalau dari yang Maha Kuasa, seluruh dunia melihatnya, gitu guys. Tidak hanya satu kota. Jadi teman-teman harus pergunakan hidupmu dengan berbuat kebaikan, jangan tidak, gitu. Karena kalau kamu berbuat kebaikan, yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala sangat suka pada dirimu. Gitu guys. Jadi kalau kamu mati kelak, kamu sudah punya tabungan di sorga sana atau di akhirat. Jadi mulai detik ini teman-teman harus setia dan takwa. Jangan tunggu badai dulu datang ya, gempa bumi atau bumi ini gonjang-ganjing ya, baru takut sama Allah, baru sujud sama Allah. Jadi yang dibilang sujud, every day, every morning, sujud dan berdoa, dan setelah berdoa, setelah sholat, lakukan, praktekkan, yaitu berbuat kebaikan. Itu yang Allah suka, bukan hanya di mulut saja, I love you, tapi hatinya tidak loving you, gitu. Arti I love you sini, aku cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dari diri kamu mulai detik ini, cintailah kepada sang pencipta langit dan bumi, yaitu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, bye, see you.